Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Yasi Syarif. Ratusan rumah di dua kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Serangan. Jelang pilkada serentak, bakal calon wakil gubernur Jawa Timur Abdullah Azwar Anas menyatakan mundur. Pasangannya yang diusung PDIP, Saifullah Yusuf, mengaku terkejut atas mundurnya Abdullah Azwar Anas di pilkada Jawa Timur. Badai salju melanda timur laut Amerika Serikat, sekitar 3.500 jadwal penerbangan dibatalkan. Cuaca ekstrim di Amerika Serikat tahun ini menjadi yang terburuk dalam satu dekade terakhir. Dialog Prime Time Talk sore ini bertajuk Pilkada Rasa Pilpres. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di Berita 1 TV dan First Media X, serta kini bisa disaksikan di channel 103 MNC Vision dan MNC Play.